قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik, kita mulai untuk sesi pertama hari ini dari bahasan ke-18 atau ini serial yang ke-18 dari pembahasan kitab Firqatun Najiyah. Judulnya Perang Antara Tauhid dan Syirik. Judulnya itu Perang Antara Tauhid dan Syirik. Monggo dibaca. Perang antara Tauhid dengan Syirik. Sesungguhnya peperangan antara Tauhid dengan Syirik telah terjadi sudah lama, yang bermula sejak Nabi Nuh menyeru kaumnya agar beribadah semata-mata kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Nabi Nuh selama 900 tahun menyeru kaumnya agar bertauhid, menyembah Allah semata. Akan tetapi kaumnya menolak keras, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, dan kaumnya berkata, "Jangan sekali-kali kalian berani meninggalkan penyembahan kepada tuhan-tuhan kalian. Juga jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Dan sungguh mereka itu telah menyesatkan banyak manusia." Quran Surat Nuh 23-24. Baik, kita lihat di sini pembahasannya perang antara Tauhid dan Syirik. Sesungguhnya peperangan antara Tauhid dengan Syirik telah terjadi sejak lama, yang bermula sejak Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Berarti kalau dari Nabi Nuh, para ulama sebut atau simpulkan Nabi Nuh itu Rasul yang pertama. Dicatat, Nabi Nuh itu Rasul yang pertama. Dan kesyirikan itu mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, bukan dari Nabi Adam, namun dari Nabi Nuh alaihissalam. Bedanya, sebagian ulama katakan, apa beda Nabi dan Rasul? Di antara perbedaan Nabi dan Rasul itu adalah Nabi diutus pada kaum yang sejalan dengannya. Nabi diutus pada kaum yang sejalan dengannya. Berarti tidak banyak pertentangan. Sedangkan Rasul diutus pada kaum yang menyelisihinya. Sedangkan Rasul diutus pada kaum yang menyelisihinya. Berarti lebih berat mana, Nabi apa Rasul? Rasul. Maka Nabi Nuh hadapi seperti itu. Maka di sini disebut oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Nabi Nuh itu mendakwahkan tauhid dan mengingatkan bahaya-bahaya syirik. Kemudian Nabi Nuh itu selama 900 tahun, ingat 900 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 900 tahun. Dakwanya adalah dakwah tauhid. Selama 900 tahun. Dakwanya itu dakwah tauhid.
karena dakwanya dakwah tauhid ini bertentangan. Ingat, sifat dakwah tauhid itu akan bertentangan dengan tradisi, akan bertentangan dengan apa yang sudah turun temurun di masyarakat, dan itu sudah jadi tradisi puluhan tahun bertahun-tahun. Dakwah tauhid akan seperti itu. Maka di sini katakan kaumnya menolak keras, ya wajar, karena yang dakwakan itu dakwah tauhid. Kalau yang didakwakan itu cuma fikih, nggak ada pertentangan terlalu keras seperti ini. Fikih paling cuma beda, oh ini kunut subuh, ini nggak kunut, cuma kayak gitu saja, masih bisa ditolerir di sini, dia masih bisa berjamaah di situ. Namun kalau yang dibahas itu masalah tauhid dengan tradisi tadi, wah itu sudah kontradiksinya luar biasa. Pertentangannya itu begitu keras. Maka mendakwahkan tauhid itu lebih berat. Karena harus di antara kesulitannya adalah pasti bertentangan. Nah, kemudian akan tapi kaumnya menolak keras, di sini lihat. Kaumnya itu mengatakan di dalam surat Nuh ayat 23-24. Wa qalu, dan mereka katakan, yaitu kaumnya mengatakan, la tazarunna alihatakum. Janganlah tinggalkan berhala-berhala kalian, sesembahan-sesembahan kalian. Wa la tazarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Jangan tinggalkan. Sini lihat nama berhalanya. Satu, Wad. Kemudian nama berhalanya lagi, Suwa'. Kemudian nama berhalanya lagi, Yaghuts. Kemudian nama berhalanya lagi, Ya'uq. Kemudian nama berhalanya lagi, Nasra. Ada di situ yang pakai La di depannya, ada di situ yang tidak pakai La. Coba perhatikan, Wad itu kan diawali wala tazaruna wadda, adalah di depan ya. Terus wala suwa'a, adalah atau tidak? Ada. Kemudian wala yagusa, adalah atau tidak? Ada. Yang pakai la itu semua adalah berhala-berhala besar. Berarti yang di bawahnya ya'uq, nasra, itu berhala-berhala biasa. Itu bedanya itu. Al-Quran tuh kayak gitu. Gak mungkin sama. Oh ini pakai la, kok ini enggak. Yang satu berarti berhala besar, yang satunya itu biasa. Maka berarti lebih parah mana situ, berhala yang besar yang mana? Wad, suwa, yaghus. Ya kan? Kemudian yang biasa yang mana? Ya'uq dan Nasr. Sama seperti di tempat kita juga, ada yang diagungkan itu berlebih-lebihan, ada. Ada juga orang soleh yang diagungkannya itu biasa. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa itu Syekh Abdul Qadir? Nah, enggak tahu juga kan? Namun sering kan, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Ya kan? Nah, itu dibandingkan dengan wali-wali yang ada di sini masih kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani loh itu. Lebih ditokohkan mana coba? Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti kalau ada Syekh di Gunung Kidul masih kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu luar biasa itu, pengagungannya, pengkultusannya. Maka berarti tingkatan orang soleh yang disembah itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Ya, orang soleh yang diagungkan kuburnya itu berbeda-beda. Nanti jenengan bisa lihat sendiri, wah ini kuburan wali siapa, ini kuburan wali siapa. Nanti lihat bedanya itu. Ada yang mengkultusannya itu berlebihan sekali, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang datang ke situ mungkin cuma berdoa aja, ada yang berdoa di situ kemudian ngambil lemah tanahnya juga dibawa pulang. Pernah dengar atau tidak?
Nah, berarti ada yang berlebihan, ada yang biasa diperlakukan. Namun yang berlebihan dengan yang biasa tadi sama-sama syirik atau tidak? Sama. Namun syirik yang ini kalau dia bentuknya berlebihannya itu lebih parah, ya paling syirik, pasti syiriknya itu lebih parah. Maka tingkatan orang soleh itu berbeda-beda, tidak satu derajat. Termasuk dalam hal pengkultusan itu berbeda-beda, tidak satu derajat. Nah, terus tentang tafsir ayat ini. Tentang tafsir ayat ini, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata itu maksudnya Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasr adalah nama-nama orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, para setan membisikkan kepada kaumnya agar membuat patung orang-orang soleh tersebut di tempat-tempat kediaman mereka dan memberinya nama sesuai dengan nama aslinya. Pada waktu itu patung-patung tersebut belumlah mulai disembah-sembah. Akan tetapi setelah sekian lama masa berlalu, orang-orang yang berilmu itu di kalangan mereka sudah meninggal. Akhirnya patung-patung itu pun dijadikan sesembahan. Nah, lihat, diberi catatan situ. Siapa Uwad, Suwa, Yaguth, Ya'uk dan Nasr aslinya itu apa? Itu adalah orang-orang soleh pada masa Nabi Nuh. Di garis bawah itu Todi Stabilo. Siapa tadi? Uwad, Suwa, Yaguth, Ya'uk dan Nasr, orang-orang soleh di masa Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan agar membuat patung orang-orang soleh tadi di tempat kediamannya. Kemudian diberi nama sesuai nama orang soleh. Berarti Wat itu nama orang soleh sebelumnya. Suwa itu juga nama orang soleh sebelumnya. Yaguth juga sama, nama orang soleh sebelumnya. Ya'uk, Nasr juga demikian. Itu nama-nama orang soleh. Pada waktu itu patung-patung tersebut belumlah mulai disembah-sembah. Sama seperti kita itu kalau buat patung untuk mengenang, kita sebut patung apa itu? Patung monumen ya. Nah, awalnya tidak disembah, namun ini bukan orang biasa, ini orang soleh. Oh, dikenang. Wah, dulu ini Pak Kiai ini luar biasa dulu jasa-jasanya. Dibuatlah patung untuk mengenang dulu. Wah, dulu itu jasanya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Biar orang-orang itu ingat sama Kiai ini. Gimana caranya? Dibuatkan patung. Orang soleh ini dibuatkan patung. Lama-kelamaan orang gak tahu itu cuma mengenang saja. Akhirnya orang-orang berilmunya meninggal dunia. Kemudian patung-patung itu disembah. Berarti di sini ada larangan membuat patung. Itu secara umum. Lebih terlarang keras lagi kalau buat patung orang soleh. Ya, lebih dilarang keras lagi kalau buat patung orang soleh. Apa masalah besarnya? Apa masalah besarnya? Karena lama-kelamaan akan disembah. Ya, lama-kelamaan itu akan disembah. Kemudian hadis ini juga, ini hadis ya, ini tadi riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ini juga menunjukkan bahayanya ilmu itu dicabut dan ulama itu meninggal dunia. Bahayanya ilmu dicabut dan ulama yang meninggal dunia. Apa yang terjadi nantinya kalau ilmu dicabut, ilmu itu hilang dan para ulama itu meninggal dunia? Nantinya bisa timbul kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang paling parah, orang-orang akan terjatuh dalam kesyirikan. Itu hilangnya ilmu itu loh. Maka kenapa pentingnya majelis-majelis ilmu?
itu untuk jaga tadi, biar orang itu enggak jahil, enggak bodoh dalam masalah syirik. Butuh ngaji terus. Ilmu itu masih dijaga, ilmu dari Al-Qur'an, ilmu-ilmu tentang hadis, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid itu butuh dijaga. Kalau majelis ini hilang, kerusakan yang ada, maksiat merajalela, dan ujung-ujungnya yang paling parah, kesyirikan akan terjadi di mana-mana. Berarti kesyirikan di tempat kita, yakin enggak di tempat kita itu bersih syirik? Hah? Sudah bersih syirik? Nah. Berarti kalau masih banyak kesyirikan, itu karena kita jauh dari ilmu agama. Berarti di situ pengajiannya itu kurang. Selain itu jauh dari rujukan-rujukan. Kiainya ada, ustadznya ada, ulamanya ada, namun tidak memakai rujukan yang benar. Terus yang benar itu bagaimana? Yang benar itu punya guru, belajar dari guru, dan memakai rujukan yang benar dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, dari Al-Qur'an dan hadis. Baik, sekarang lihat yang kedua. Kemudian setelah meninggal diutuslah para rasul lainnya. Mereka pun menyeru kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah dan agar meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Sebab mereka itu sama sekali tidak berhak untuk disembah. Perhatikanlah, Allah telah mengisahkan tentang keadaan mereka di dalam firman-Nya. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka yaitu Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sungguh tidak ada Tuhan lain yang layak kalian sembah selain Allah. Mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada-Nya? Allah juga berfirman, dan kepada Tsamud, kami juga telah mengutus saudara mereka yaitu Solih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sungguh tidak ada Tuhan lain yang layak kalian sembah selain Allah. Allah juga berfirman. Allah juga berfirman, dan kepada penduduk Madian, kami juga telah mengutus saudara mereka, yaitu Su'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sungguh tidak ada Tuhan lain yang layak kalian sembah selain Allah. Allah juga berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku hanya menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberiku hidayah. Kaum musyrikin menanggapi dakwah para nabi itu dengan sikap menentang dan mengingkari setiap apa yang disampaikannya. Mereka memusuhi dan memerahi dakwah para nabi itu dengan segenap kemampuan dan kekuatan mereka. Lihat, ini ada 1, 2, 3, 4 nabi. Semuanya didustakan oleh kaumnya. Lihat Nabi Hud. Kaumnya itu Ad. Dicatat itu. Ini masalah kaum ini punya nama sendiri. Kaum Nabi Hud. Kaumnya itu Ad. Kemudian Nabi Saleh. Kaumnya itu Tsamud. Kemudian Nabi Syu'aib. Kaumnya itu Madian. Kalau di sini Ibrahim, cuma kaum Nabi Ibrahim saja. Namun yang biasa keluar itu kalau kita sering dengar ada kaum Ad, ada kaum Tsamud. Kaum Ad tadi diutus Nabi siapa? Hud. Kemudian kaum Tsamud, Saleh. Kemudian kaum Madian, Syu'aib. Ya, ingat ada situ Nabi Hud, Ad. Kaumnya Ad. Kemudian Nabi Saleh, kaumnya Tsamud. Kemudian Nabi Syu'aib, kaumnya Madian. Semua ini ketika didakwahkan tentang tauhid, semuanya itu menentang. Berarti kesimpulannya dari poin 2 ini, dakwah tauhid akan selalu mengalami pertentangan. Dakwah tauhid akan selalu mengalami pertentangan. Justru kalau mulus-mulus saja tanda tanya.
Kok tidak ada pertentangan sama sekali? Kok dukun-dukunnya kok enggak ngamuk? Kok paranormalnya kok biasa-biasa saja dengan dia gitu? Malah dia mungkin jalan bareng dukun paranormal ini ustadznya. Aneh itu. Kok jalan bareng? Mungkin selfie bareng juga. Wah, saya selfie sama kamu. Dukun sama paranormal coba. Aneh itu. Harusnya dia jauh dari situ. Ya, bukan jalan bareng, bukan ngisi bareng juga. Ya. Enggak boleh kayak gitu. Pasti bertentangan. Sudah dari sananya seperti itu, dari sononya kayak gitu, coba lihat. Tadi kaum 'Ad itu kontradiksi, bertentangan itu. Dengan siapa? Nabinya siapa? Hud. Kaum Samud? Saleh. Kaum Madian? Syuaib. Bertentangan itu. Semua mendakwakan apa? Nabi Hud mendakwakan Tauhid. Nabi Saleh mendakwakan Tauhid. Nabi Syuaib juga mendakwakan Tauhid. Suruh tinggalkan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Berarti misi para Nabi juga sama. Semuanya itu mendakwakan Tauhid. Terus yang ketiga. Sekarang kita ambil contoh yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul. Beliau di kalangan bangsa Arab terkenal dengan julukan As-Sadiq Al-Amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Namun setelah beliau menjadi rasul sekaligus mengajak mereka menyembah Allah saja, lalu meninggalkan sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka sembah. Dengan serta-merta mereka menolaknya, lupa dengan sifat jujur dan amanah beliau. Mereka pun kemudian berbalik 180 derajat menjuluki beliau dengan julukan-julukan buruk, antara lain tukang sihir, pendusta. Allah menceritakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam firman-Nya, dan mereka pun merasa heran dengan datangnya seorang rasul yang memberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Orang-orang kafir itu berkata, "Ini adalah tukang sihir lagi tukang dusta. Mengapa dia mengharuskan kita menyembah satu Tuhan saja? Sungguh ini satu hal yang sangat mengherankan." Allah juga berfirman, "Begitulah, tidak seorang pun rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mesti mengatakan dia itu tukang sihir dan dia itu orang gila. Apakah mereka itu telah saling berpesan? Sungguh, mereka itu benar-benar orang-orang yang melampaui batas." Begitulah dakwah para rasul, yang tidak lain adalah menyeru kaumnya agar bertauhid. Dan begitu pula lah gambaran sikap orang-orang yang menerima dakwah tauhid sejak zaman dahulu, yaitu menentang dan mendustakan apa-apa yang disampaikan oleh para rasul, serta memberi gelaran-gelaran buruk kepada mereka. Lihat, di sini kalau dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penyampaiannya itu bagus sekali pada umatnya. Digelari tadi di surah Shad ayat 4 sampai 5, digelari tukang sihir, tukang dusta. Di garis bawah itu tukang sihir, tukang dusta. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 52 sampai 53, digelari tukang sihir, orang gila. Di garis bawah itu tukang sihir, orang gila. Ini julukan buruk atau bagus? Lebih parah ini atau tuduhan teroris? Coba lihat tuh, coba baca kalimatnya. Tukang sihir, tukang dusta. Penipu berarti. Kalau tukang sihir, orang gila lagi, coba lihat. Majnun. Ya. Sahirun au majnun. Tukang sihir atau orang gila. Lebih parah mana coba? Jenengan cuma pakai jenggot dituduh teroris aja kan? Lebih parah mana coba? Tuduhannya lebih parah mana? Dituduh orang gila atau dituduh teroris? Kecuali kalau kamu dipanggil dasar teroris gila gitu. Itu mungkin. Dasar teroris gila gitu. Nah itu mungkin parah. Ini enggak cuma teroris saja, cuma karena penampilan. Berarti julukan untuk kita enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan julukan untuk Rasul. Panggilan untuk Rasul SAW ketika beliau mendakwahkan Tauhid. Ya kan? Cuma nanti ada yang bilang, "Wah, celanamu kebanjiran ya." Wah, cuma celana kebanjiran aja. Enggak dibilang kamu gila loh itu. Berarti kamu masih dianggap waras. Iya kan? Iya kan? Baru kebanjiran. Enggak dibilang tadi kebanjiran gila kamu. Enggak ada kata gila di situ.
Ada yang nambah kayak gitu lagi. Gila kamu pakai celana kayak gitu. Enggak. Cuma kok celanamu kebanjiran ya gitu. Awat juga pakai jilbab juga sama juga. Enggak ada tambah kata-kata gila di situ, sihir, tukang sihir enggak ada. Tukang tipu juga enggak ada. Ya. Enggak ada kayak begitu. Maka kalau mau tahu ya, kalau kita itu dapat ujian, ejekan, ada komentar, lihat saja pada Rasul. Rasul ternyata lebih berat. Kita masih biasa-biasa saja. Kalau enggak berangkat, jenengan enggak berangkat yasinan dituduh apa coba? Orang umum. Orang umum aja. Apa itu gila coba? Dia tambah gila lagi enggak? Hah? Wih, dan dia itu enggak yasinan coba. Gitu ada? Enggak ada itu. Biasa aja. Ya terima aja santai, ora masalah. Baru dibilang kayak gitu aja. Masih ada julukan yang lebih berat. Nabi SAW julukannya itu lebih berat. Ya. Jadi kalau mau lihat julukan-julukan, wah dulu itu lebih berat lagi. Itu baru omongan, ini baru sisi panggilan. Belum lagi untuk serangan fisik. Ini belum serangan fisik ini untuk Rasulullah SAW. Kalau serangan fisik lebih mengerikan lagi. Rasulullah SAW itu pernah sholat, itu siap-siap itu, orang pembesar-pembesar Quraisy pasang taruhan. Siapa yang bisa bawa bangkai itu Rasul lagi sujud. Coba taruh di atas punggungnya pas dia lagi sujud. Fisik gitu kayak gitu. Sudah main fisik ini. Pernah kamu digituin nih, cuma gara-gara pergi ke masjid. Terus lihat kamu sholat. Ya, suruh ambil kotoran apa gitulah, taruh di punggungnya ini. Pernah nggak? Nggak kan? Berarti cobaan Rasul lebih berat. Jadi bantar dulu, ayo siapa yang berani? Ketiga, ada pembesar Quraisy yang maju ingin kasih bangkai itu. Dia lihat di situ ada malaikat, sudah takut dia, ya gemetaran ketika itu. Mau maju gimana? Malaikat itu, malaikat nampak depan dia. Terus orang-orang lihat dia, pembesar Quraisy yang lainnya lihat. Kenapa kamu dalam keadaan takut kayak gitu? Saya lihat di hadapan Rasul itu ada malaikat-malaikat siap untuk membunuh saya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan pada para sahabat, kalau dia itu maju, malaikat itu siap untuk membunuhnya. Tanda bahwasanya orang musyrik itu lebih nekat lagi. Bukan hanya panggilan orang umum tadi, bukan hanya panggilan teroris tadi, bukan hanya panggilan ini, wah fisik lagi mereka main. Lisan itu jalan, fisiknya juga jalan. Kalau lisan itu, ini sebutan kayak gini, kalau untuk sahabat dan Rasulullah SAW, untuk membuat mentalnya jadi down. Mentalnya jadi jatuh. Diomongin kayak gitu tadi. Ya, sama seperti jenengan dibilangin kayak gitu tadi. Ya, teroris, orang umum tadi misalnya. Itu cuma jatuhkan mental saja. Kalau mental kuat, sudah saya jalan aja, nggak masalah. Cuma dia ingin jatuhkan mental saya kok. Kalau fisik itu lebih lagi daripada itu, bukan main mental aja, itu nyawa itu. Bilal lebih ngeri lagi Bilal. Orang-orang yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya, pokoknya kalau tidak menyebut Lata Uzza itu Tuhannya, siap untuk dibunuh. Ada yang darurat. Darurat boleh ucapkan. Maka dia darurat mengucapkan itu, Lata Uzza itu Tuhannya. Bilal katakan, walaupun saya dibunuh pun saya tidak akan ucapkan seperti itu. Saya mati-mati aja. Mau rela mati cuma gara-gara mempertahankan hidup, mempertahankan akidahnya tadi. Milih mati atau hidup, dia milih mati aja sudah. Saya enggak mau ucapkan. Sahabat-sahabat yang lain ambil darurat di situ, kondisi darurat. Kalau ini enggak. Bilal katakan, saya pokoknya nekat mati aja. Saya enggak mau ucapkan. Bilal akhirnya disiksa. Nih lihat cobaan-cobaannya itu ada yang berat, ada yang ringan. Dan cobaan tadi, ya ucapan kayak gini, ya serangan kayak begini tergantung dengan kualitas iman. Makin berat kualitas makin tinggi imannya, maka cobaannya makin berat. Pernah ditanyakan pada Nabi SAW, ayun nas asyaddu bala'an. Manusia yang mana yang cobaannya paling berat? Beliau jawab, ya al-anbiya summal amsal fal amsal. Para nabi kemudian yang semisal dan semisal lagi. Berarti yang dihadapi oleh para nabi cobaannya itu lebih berat. Nah terus kita lihat lagi, mari kita tengok di zaman kita sekarang ini.
Mari kita tengok di zaman kita sekarang ini, bila ada seorang muslim mengajak kepada sesama muslim lainnya agar menjaga kemuliaan akhlaknya, memelihara kejujuran dan amanah, maka tidak akan ada seorang pun yang menentangnya. Akan tetapi, bila dia menyuruh kepada tauhid, yaitu mengajak manusia agar semata-mata menyembah Allah saja dan agar berdoa semata-mata kepadanya, bukan kepada para nabi atau para wali, karena nabi dan rasul itu tidak lain hanyalah hamba-hamba Allah yang tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu, maka banyak orang yang akan menentangnya dan akan menuduh si penyuruh tadi dengan berbagai tuduhan dusta. Tidak jarang dia akan dicap Wahabi agar orang-orang tidak lagi mau mendengar seruannya. Nah, dicap apa di sini? Wahabi. Kalau tadi nabi itu apa? Tukang sihir, pendusta, orang gila. Ini cuma dicap apa? Wahabi. Wah, itu di garis bawah itu dicap Wahabi. Terus, jika si penyuruh tadi membawakan ayat-ayat yang mengajak untuk bertauhid, maka akan mereka katakan itu ayat-ayat orang-orang Wahabi. Nah, lihat. Kalau itu bawa ayat-ayat tentang tauhid, wah itu hati-hati, itu ayat-ayatnya orang Wahabi itu. Kamu kalau Pak, Bu, kalau jenengan itu mau pergi umroh haji, hati-hati terima buku dari Saudi. Itu buku-buku Wahabi. Padahal cuma dikasih Al-Qur'an terjemah saja, gratis. Walaupun ada buku juga, buku semua membicarakan tentang masalah ibadah, ayat-ayat yang berisi untuk mentauhidkan Allah, ingatkan tentang masalah syirik, gak ada yang keluar dari itu. Sudah diwanti-wanti, hati-hati Mbah, jenengan nanti baca buku Wahabi. Baca aja, terima aja. Ya, gak usah takut untuk terima buku-buku sana. Buku-buku sana malah cetakannya itu lebih bagus daripada cetakan Indonesia loh itu. Kualitasnya, coba lihat Al-Quran terjemahannya itu. Ya, Al-Quran terjemahannya itu, jilidannya itu lebih bagus daripada punya Indonesia. Bagus-bagus. Isinya juga mereka pertahankan itu. Sudah diterjemahkan dengan baik. Dari buku-buku asli. Itu cuma dari risalah-risalah. Kalau yang sekarang tersebar itu risalah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tentang masalah tauhid, tentang masalah ibadah. Ada dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ada dari ulama yang masih hidup belakangan, Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Dikasih buku-buku tadi cuma ceramah beliau yang ringkas-ringkas. Diterjemahkan. Diterjemahkan, jadi risalah-risalah kecil ini terlalu besar ini. Cuma dibagi yang gratis-gratis, yang kecil-kecil saja. Kadang dibagi lembaran-lembaran gitu. Untuk orang baca dapat ilmu. Dan itu sudah biasa di sana, bagi-bagi kayak gitu, selebaran kayak gitu sudah biasa. Mereka kadang bagi sesuai dengan bahasa. Nanti mereka dapati tenaga kerja dari Singapura, tenaga kerja dari Filipina misalnya, pakai bahasa Tagalog itu ditulis. Diterjemahkan itu, pakai bahasa Filipina sana. Orang Filipina itu yang dulunya itu, ketika datang ke Saudi itu, Nasrani, kebanyakan masuk Islam itu rata-rata. Saya kalau lihat di Maktabah Jaliyah tadi di daerah Bat Hadiriyat itu, hampir setiap hari itu sekitar 5 orang masuk Islam. Nah itu buku-buku tadi diterjemahkan itu loh, ke bahasa mereka, dibagi ke mereka. Kemudian dai-dai mereka itu pakai bahasa mereka lagi, ya putar ceramah keras-keras di pasar. Dengan bahasa Tagalog tadi. Dengan bahasa Filipina tadi. Akhirnya ada yang mau tanya-tanya lagi, belajar lagi terus. Banyak yang masuk Islam itu, sampai bosan gitu orang masuk Islam di sana. Oh ini masuk Islam lagi, wah wes biasa. Asar lagi kok ada masuk Islam lagi, maghrib kok ada lagi. Ada saja kalau waktu-waktu libur apalagi, mungkin setiap waktu sholat ada saja masuk Islam. Karena dakwah di sana dipentingkan tuh, dakwah akidah, dakwah tauhid, untuk memahamkan orang tentang Islam. Orang-orang Filipina saja yang dari Nasrani aja paham itu, mau masuk Islam. Diajarkan dengan lemah lembut, itu sampai kalau musim haji, dihajikan gratis itu sekitar ada 10 bis yang 45 orang itu. 48 orang. Satu bis itu. Ya, ada berapa bis tadi? Hampir 10 bis, jadi sekitar hampir 500 orang. Gratis lagi. Kita yang muslim gak diistimewakan kayak mereka. Yang muslim dari awal enggak. Mereka itu kalau di tenda hajinya dikasih door prize. Ditumpuk di sini itu Apple semuanya ini, iPad.
Kalau sini enggak bisa. Cuma jeruk kayaknya yang tak tumpuk di sini. Itu dikumpulkan situ, ya Allah, mereka kaum mualaf kok enak sekali dapat iPad kayak gitu. Kasih surprise tuh siapa yang dapat ini, yang jawab pertanyaan ini dapat nomor ini gitu. Bawa pulang iPad coba gratis. Ya Allah, pingin kayak gitu. Mimpi aja ya. Hari Selasa penutupan iPad numpuk. Jenengan enggak bisa pakai iPad bangil, Mbah. Bangil banget. Android mawon. Ya. Namun Android juga enggak. Nah, lihat balik ke tadi. Jadi tuduhan-tuduhannya untuk menjatuhkan mental. Kenapa tuduhan Abi tadi? Orang nganggap itu leranset, oh mentalnya jatuh. Dimasuki lagi, sudah. Oh, dia tinggalkan ajaran ini. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau ada tuduhan kayak gitu, enggak usah down. Biasa aja, enggak, ah, wes biasa. Walaupun dari keluarga sendiri, walaupun dari masyarakat sendiri, oh biasa. Cuma penting jatuhkan mental. Ya, serangan lisan itu cuma jatuhkan mental saja. Jadi cuma ngomong wabi, ya, teroris, orang umum tadi. Itu cuma jatuhkan mental saja, enggak ada apa-apanya. Itu bukan serangan sampai mau bunuh kita, enggak. Ya. Dan kalau kita nuruti, misalnya dia cuma bicara kayak gitu, terus kita akhirnya ngikut seperti itu, bukan darurat. Tinggalkan saja, enggak masalah. Itu bukan darurat. Yang darurat tadi kayak Bilal itu loh. Ya, mau dibunuh, kamu enggak mau katakan Lata Uzza itu Tuhanmu. Lata Uzza nama berhala. Kamu nyawa atau enggak ucapkan ini. Nyawamu diambil, kalau enggak ucapkan. Darurat itu ucapkan. Beda dengan tadi. Ya, kalau cuma dengan ucapan saya santai aja dengarnya, ah sudah, biasa. Paling cuma gara-gara saya kayak gini. Wes. Terus yang di bawahnya. Jika si penyeru membawakan hadis, jika kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Mereka akan mengatakan, itu hadis orang-orang Wahabi. Padahal itu hadis Nabi, saking Ibnu Abbas. Bahwa hadis kayak gini, minta tolonglah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah, wah itu Wahabi itu situ. Kita disuruh berdoa pada Allah, enggak boleh berdoa kepada lewat perantaraan wali-wali kita. Harus berdoa pada Allah langsung, wah itu Wahabi kayak begitu. Ya, jadi kalau dengar ayat-ayat tentang tauhid kayak gini, langsung nuduh itu, wah itu Wahabi itu. Hati-hati, itu ayat-ayatnya Wahabi. Terus dalam benak mereka, jika ada seseorang sholat dengan meletakkan tangannya di atas dada atau menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika duduk tasyahud sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan dicap sebagai orang-orang Wahabi. Nah, ini lagi dari cara sholat nih, tangannya di atas dada, menggerak-gerakkan jarinya ketika tasyahud, ya, karena dia memakai pendapat Syekh Al-Albani misalnya, jarinya itu naik turun menggerak-gerakkan jarinya. Wah itu Wahabi kayak gitu, itu Wahabi itu, lihat. Sholatnya kok lihat ke tempat sujud itu enggak lihat ke depan. Wah itu sholatnya Wahabi itu kayak begitu. Sopnya itu rapat kayak gitu. Wah itu Wahabi juga, itu Wahabi. Karena kalau sholat dengan mereka kita perlu tarik-tarik kanan kiri nih. Wah Pak rapat tuh Pak. Malah enggak mau. Pokoknya sholat. Enggak mau gerak-gerak itu. Ditarik sana sini, Pak. Rapat, Pak. Pokoknya Allahu Akbar. Cuma suruh rapat saja, kita enggak injak kakinya juga. Suruh rapat saja. Jauh-jauh nanti Wahabi juga dituduh. Terus dalam benak mereka, kata Wahabi seakan-akan menjadi cap jelek bagi setiap orang yang hendak merealisasikan tauhid di dalam hidupnya dan hendak mengikuti peri kehidupan nabinya. Padahal Wahabi sendiri adalah sebuah nama yang dinisbatkan kepada kata Al-Wahhab yang Maha Memberi, yang merupakan salah satu dari nama-nama Allah yang mulia yang telah memberi kepadanya nikmat tauhid, yaitu sebuah nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, lihat di garis bawah itu Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Yang Maha Memberi, berarti bagian dari Asmaul Husna. Artinya apa? Yang Maha Memberi karunia.
Berarti kalau dia sandarkan tadi, dia panggil dengan panggilan Wahabi, sebenarnya itu kembali kepada Asmaul Husna, Allah yang Maha memberi. Yaitu Allah yang berikan kepada kita nikmat tauhid. Maka dari satu sisi dia itu nganggap jelek, namun sebenarnya itu adalah panggilan yang bagus karena menisbatkan, menyandarkan pada nama-nama Allah yang mulia. Jadi Wahabi berasal dari kata apa? Al-Wahhab, Asmaul Husna. Terus para pendakwa tauhid, para pendakwa tauhid hendaknya bersabar dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kesabaran ini. Allah pernah berfirman kepadanya, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan menjauhlah dari mereka dengan cara yang baik. Allah juga berfirman, maka bersabarlah kamu dalam melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Nah, di sini dalam surat Al-Muzammil ayat 10, Al-Insan ayat 24 menunjukkan solusi kalau kita diserang dengan lisan atau dengan fisik, solusinya cuma satu, yaitu apa? Sabar. Wasbir ala ma yakulun, sabarlah menghadapi ucapan-ucapan mereka. Wahjurhum hajran jamila, jauhilah mereka dengan cara yang baik, disuruh jauhi. Sudah tinggalkan saja, omongan itu gak usah masukkan dalam hati. Mungkin walaupun itu awalnya sakit, dituntut sabar. Dan sabar memang itu diawali dengan rasa sakit terlebih dahulu. Yang penting hati kita gak protes pada takdir, lisan itu gak banyak berbicara yang bukan-bukan, kemudian anggota badannya juga ditahan walaupun ada rasa sakit, sabar kayak gitu. Ada yang ditahan. Juga dikatakan di ayat 24 dari surat Al-Insan, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah menghadapi ketetapan Rabbmu, wala tuti' minum asiman au kafura, dan janganlah taati orang-orang yang berdosa lagi orang-orang kafir. Terus yang keenam, setiap muslim hendaknya menerima setiap dakwah tauhid yang disampaikan kepadanya dan mencintai orang-orang yang mendakwahkannya. Karena sesungguhnya mengajak kepada tauhid adalah dakwah setiap rasul, termasuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mencintai dakwah tauhid, dan sebaliknya barang siapa membenci dakwah tauhid, berarti dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di garis bawahi kalimat yang terakhir, barang siapa mencintai Rasulullah sallallahu, berarti dia mencintai dakwah tauhid. Barang siapa membenci dakwah tauhid, berarti dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda kita itu mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, loyal pada Nabi, cinta pada Nabi, dukung dakwah tauhid. Cinta pada Nabi itu enggak mesti dengan merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dukung dakwahnya. Dakwahnya itu apa? Dakwahnya dakwah tauhid. Dan suruh untuk mengikuti beliau. Kita mendakwakan tauhid, mengajak umat untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, berakhir bahasan ke-18.